Mr. Kemas, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Hari ini Mr. Kemas akan membuat sebuah lukisan ya. Nanti kalian boleh contoh, boleh ikutin, oke? Okay? Oke okay, ya, bahannya kita menggunakan cat air ya. Nanti menggunakan juga kuas, jangan lupa ya. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan dulu catnya ya. Oke, okay, kalau sudah siap cat, kita mulai. Kalau Pak sudah siap cat ya di sini. Oke, okay, ambil warna merah ya. Merah. Kita buat background dulu. Oke. Okay. Saya takut-takut ya. Oke. Okay. Dikasih air karena kita menggunakan media basah ya. Tekniknya media basah. Oke, okay, kasih air ya. Nah, setelah ini kalian ambil warna orange ya. Orange. Dikasih air orange ya, yang enggak dikasih air. Masalahnya kita media basah ya. Oke. Okay. Ini media basah di atas kering, artinya basahnya cat air, keringnya kertas. Jadi ya, basah di atas kering. Oke. Okay. Lanjut ya, setelah ini kita ambil warna yellow. Boleh yellow tua, boleh yellow muda ya. Nah, yang Mister ambil yang agak tua ini ya. Ini chrome yellow ya. Oke, terus sampai bawah. Jangan lupa sediakan dua air ya, satu untuk cuci, satu untuk mencampur ya. Oke, terus jangan ragu-ragu kuasnya ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Terus ikuti Mr. Kemas. Nah, terus nanti bawahnya kita kasih putih dicampur kuning ya. Jadinya agak kuning muda. Oke, terus di bawah. Nah, nanti setelah kita buat backgroundnya, nanti kita keringkan dulu ya. Nanti kita masuk gambar bentuknya. Oke, okay. Kita tambahin lagi ya, kalau ada yang kurang kita tambahin agak gelap-gelap nih di atasnya ya. Boleh, awan bentuk awan ya. Kita gelapin lagi kalau kurang gelap. Oke, okay. Oke, boleh kita gelap lagi di sininya ya, kita bentuk awan ya. Nanti rencananya kita buat suasana terbenam, matahari terbenam atau sunset ya. Oke, terus kasih air dan nggak kasih air ya. Kita tekan lagi tone-nya ya, biar agak jelas warnanya. Terus kita kasih kuning lagi, mulai kita tekan lagi ya, biar warnanya agak lebih hidup dimensinya. Iya, sambil kita koreksi atasnya. Nah, sampai di sini kita keringkan dulu. Ya, kita keringkan dulu. Ya, setelah kita buat background, kita keringkan dulu. Tunggu sebentar keringnya. Ya, ntar. Nah, kalau udah agak kering, kita masuk warna hitam ya. Hitam. Kita bentuk di sini ya, lihat, Mister. Saya takut-takut ya, tarik garisnya. Yap. Hitam boleh dicampur dengan coklat, boleh ya. Atau hitam dengan biru, boleh. Atau hitam aja nggak apa-apa. Oke ya. Kita keringkan dulu sebentar ya.
Okay, kalau sudah kering, kita masih bentuk dengan warna hitam ya. Nah, kita bentuk rumput-rumput di sini ya. Rumput ya. Ya, satu kotak-kotak tarik garisnya ya. Nah, kita bentuk panang-panang belalang ya. Oke. Satu kotak-kotak tarik garisnya ya. Iya. Nah, terus kita detil lagi boleh ya di bagian daun-daunnya. Jenis daun lain boleh di sini ya, atau kreasi kalian boleh ya. Jadi tidak harus seperti mister ya, kalian boleh kreasi sendiri lah ya, bentuknya ya, daunnya kayak mana terserah kalian ya. Ini mister cuma sekedar beri contoh, nanti kembalinya ke kalian juga. Nah, terus nanti di sini kita kasih pohon ya, siap, tarik-tarik jangan ragu-ragu ya. Berlaku tarik garisnya dan bentuk ranting-rantingnya di sini ya. Oke, jangan takut salah ya. Kalau melukis nggak boleh takut salah ya, harus berani ekspresikan ya. Oke, kalau sudah bentuk ranting-rantingnya, tinggal kita kasih daun-daunnya ya. Oke, begini aja daun-daunnya ya. Gunakan kuas kecil nomor 2 boleh. Nomor 1 juga boleh, ya. Iya, terus ya. Atasnya juga boleh ya. Sambil bentuk-bentuk daun boleh, ya. Seperti ini ya. Nah, lihat contoh pas mister ya. Oke. Ini juga ya, atasnya. Datangnya juga kita kasih ya. Jangan lupa ya, hitamnya dikasih air. Kalau hitam langsung nanti dia pekat, warnanya ini lengket. Kalau cat air kan medianya basah, jadi cat air dikasih air. Gimana? Kalian bisa? Pasti bisa. Mas yakin pasti bisa. Kalau mencoba pasti bisa ya. Kuncinya jangan takut ya, jangan takut ya, terus aja berusaha. Oke, udah hampir selesai ya. Boleh detail di sini kita kasih lagi daun-daun yang seperti apa sawi di sini boleh ya, daun-daun ini ya. Ini ya. Boleh bentuk lagi daun-daunnya di sini ya. Oke, langkah terakhir boleh kita kasih bentuk lagi di sini, boleh kasih burung deh di sini boleh nih, kasih burung. Oke, di sini juga boleh kasih burung. Sini juga boleh. Gimana? Kalian bisa? Oke ya, selamat bekerja, selamat berkarya, jaga kesehatan dan sukses selalu. Bye bye.